Ketemu lagi di acara kesayangan kita BMS Yaming bersama Redwan. Oke, kita sekarang lagi ketemu anggur merah. Iya. Orang tua. Tapi ini masih pada muda. Kasih. Redwan. Kenapa namanya Redwan sih? Redwan. Lo suka minum anggur merah? Wah, filosofinya panjang tuh bang. Jadi dulu gue punya tongkrongan nih, namanya Little by Little. Pas banget gue pengen bikin band, bingung nih namanya apaan. Sedangkan di toko itu setiap malam nih angguran terus, anggur merah. Nah, udah gue tebak. Iya yeah, kan? Set, namanya anggur merah, jangan bahasa Inggrisin kata abang-abangan kan. Udah Red Wine kali ya. Iya gimana ntar? Kok namanya Red Wine ntar orang pikirannya jorok nih atau enggak negatif nih kan? Gue bilang. Nah justru itu kita buktiin kalau nama Red Wine itu nggak ada negatif, kita bikin yang positif dalam karya lagi. Oh, gitu. Gitu.
Sedap-sedap ya. Sedap-sedap. Lu genre itu apa sih? Kalau dari dulu sih pas bentuk pengennya sih bikinnya melodic punk. Jadi gue pengen kembaliin DJ-an masa Javu tahun 2008-an dulu gue punya band kan. Nah gue pengen bikin kayak gitu kan di era 2014 pas gue bikin kan popang lagi naik tuh. Nah gue pengen gue bikin yang beda. Ya udah gue jadiin ya melodic punk kayak gitu. Jadi genre ke melodic punk. Tapi lagu-lagu itu mengingatkan gue pada zaman 2006 zaman gue SMA pokoknya. Gue ngeband lagu-lagu Last Child terus apa sih namanya? Banyak lah kalau banyak pick up. Dan, jadi teringet bener sih kayak gila kan gue sih gitu. Pengen sekolah lagi. Nah tapi lo ada kesulitan-kesulitan gak sih pada saat bikin project Redway? Ini udah formasi keberapa ini? Kalau kesulitan sih ada. Kalau ini sih gue formasi berapa nih? Kedua ya. Cuman basis doang. Oh gitu. Nah. Jadi dari tahun berapa ini? 2014. Dari 2014. Oh gitu. Dari 2014. Bulan Mei tepatnya. Bulan Mei. Tanggal 20. Oh ada anniversary ini. Ada. 20 Mei barengan Budut. Pokoknya kalau Budut ulang tahun datain ulang tahun gitu. Oh, kalau Budut ulang tahun lu yang band gitu. Yo. Buset. Ngeri-ngeri. Ngeri. Udah ada bertanggung jawab STM anjir. Gila, itu STM enggak ada matinya. Asli banget. Abadi. Kalau misalkan lu ngeband nih sama Red Wine, lu pernah gak sih sempat aduh lemes gitu musiknya nih kayaknya terlalu shaming nih kita buat lebih laki lagi lah gitu atau emang aduh nih deh kan melodi tuh rata-rata cinta biasanya masih bisa dinikmati lah dengan ada cintanya terus nada-nada ya mayor ini gitu. Jadi para cewek juga denger keren nih. Lu sendiri gimana bu? Kalau ada gak sih gitu? Sebenarnya sih ada tapi emang gue pengen konsistenin di genrenya tersebut sih. Jadi ada fasenya di mana gue bikin agak sedikit keras tapi tetap gue masukin ke nada-nada iramanya tuh agak melankolisan. Berarti lo gak konsisten kalau gitu. Berarti lo gak konsisten kalau gitu. Enggak, kalau konsisten gue mau keras, udah keras musiknya itu konsisten. Cuma lo bilang tadi konsisten tapi gue masukin itu agak jadi, konsisten. Gak terlalu keras. Oh gitu, misalnya cuma di liriknya aja. Oh, jadi intinya perpaduan antara keras dan lembek. Iya kan Red Wine itu enggak dibilang melodik ya, melodik. Cuma kan kita juga ada perpaduan dari sound California, kayak kita tuh No Use For Name. Kalau dibilang melodik semuanya itu cinta-cintaan, ceng-cengengan. Nah, kita tuh ada beberapa lagu yang kita bikin itu bisa dibilang cengengnya sedikit, tapi itu lebih ke buat influence kita. Terus di No Use For Name terutama Tony Sly. Oh. Ini garis kelas Tony Sly, vokalisnya. Ngeri ya. Jadi referensi lo kesana ya? Sana. Nice gitu. Nice. Nah tapi lagu siapa yang sering buat? Gue. Lo ya. Pribadi. Pribadi ya. Kisah pribadi tuh. Iya. Yeah. Gak sih, gue ngambil dari gimana caranya. Kalau gue sih ngambil bikin lagu di Red One ini, yang bikin bedanya itu Red One bikin lagu itu dalam kenyataan. Jadi apa yang orang rasain, gue bikinin lagu, nanti suatu saat pasti anjir nih lagu gue banget gitu. Oh, jadi gitu. Gimana caranya gue bikin lagu tuh harusnya nyata, nggak supaya yang hayal-hayalan dan ntar kita naik ke gunung, naik Delman kagak mungkin kan? Bisa kan? Ya. Udah berarti kita yang nyata-nyata gitu. Ya, bisa lah, lu gila lu. naik gunung, Delman nggak bisa lah. Pantun aja nggak bisa naik gunung, naik Delman apa gitu. Jadi kedepannya lo udah ada album single atau EP? Kalau untuk kedepannya, kalau sekarang sih baru selesai kemarin EP baru selesai. EP baru selesai. Sekarang kita lagi garap album. Album. Albumnya ada dua konsep sih. Yang satu EP yang tahun ini EP album yang khusus buat si Tony Sly kita bikin dedikasi. Terus yang satunya lagi album yang tadi baru lagu baru yang kita bawa yang lagu kedua. Oh gitu. Jadi intinya kejar target. Proses
proses. Proses target tuh. Iya, Bang. Genjot terus. Genjot terus. Skinny papap, eh. Skinny papap. Quick, quick. Apa ya, gitu. Nah, kalau buat sound sendiri lu gimana, Bro? Ada agak rewel enggak sih? Kalau sound sendiri sih gue lebih memperbarui ya, memperbarui dari karakter gue lebih ke trance sekarang sih. Okay. Karena gue ngambilnya kan sekarang gue udah mencoba pakai kayak SG. SG gue pakai SG, jadi gue ngambil karakter SG dashboard. Oke. Okay. Oh. Jadi kayak jempol-jempangan. Jadi gue sekarang udah mulai main kunci-kunci bawah biar agak dramatis banget sih. Wah, lebih gas banget ya kan. Bertiga, kan. Tiga, lo bayangin anak muda bertiga mainnya kunci bawah. Dramatis lo gitu. Sian banget kan. Iya, pokoknya ngenes dah. Pokoknya ngenes deh udah. Ngenes kan lo. Ngenes mulai hidupnya kan. No, coba ada gitaris lagi. Oh, kameramen lo gitaris. Wah, bagus ya. Sempet waktu itu udah ngambil gitaris, kita mau berempat, mau berlima. Emang cocoknya bertiga, emang dari dulu. Ya, gua kurang ajar kan. Iya, makanya. Enggak tahu malu tuh yang kedua tuh. Disuruh main enggak mau. Aduh. Oke lah, Redman lah. Thank you banget lah udah mau datang di BMS Gaming nih, Bro. Aduh. Ya, pokoknya lo sebutin deh IG buat lagu-lagu lo yang pengen kepoin Deadwine ada di mana coba? IG-nya ada di Red Wine JKT. Udah, Red Wine JKT doang sih. Oh, kalau Red Wine Bogor, Red Wine BGR. Ada lagi Red Wine Jember, ada JMB. Oh, JMB. Bukan JBT. JMBT, bukan. Iya. Oh, bahaya kalau JMBT. Iya, maksudnya. Negara api tuh. Oh gitu, ada di situ ya buat ada poin link YouTube, link YouTube ada semua, Spotify ya. Ada di ya, pokoknya kepoin deh teman-teman yang penasaran banget nih sama si Red Wine, denger aja lagunya sendiri, keren-keren, mengingatkan kita pada masa-masa di mana dulu SMA tahun 2000. Kalau SMA lo tahun 90 enggak apalagi lulusnya corona ya kan, lulusan corona enggak udah ketuaan. Nah, jadi pokoknya di BMS Gaming ini akan ada BMS Chart, Bro. Oh gitu. Acara BMS Chart itu tiap bulan sekali, di mana bulan-bulan tersebut band-band yang udah tayang kita ambil satu band, kita lihat dari views dan komennya nih. Siapa yang paling banyak, dia yang akan menang dan nanti ikut kompilasi di BMS Gaming. Oh, itu ada. Makanya lo siapin buzzer lo buat terus like, sih, langsung share langsung gitu kan. Biar lo masuk kompilasi lo kan. Soalnya saingannya ketat nih kan. Voting kan. Voting terus, Red Wine kan. Ayo jangan lupa voting. Voting. Thank you ya, Bro. Thank you. Red Wine. Tanpa makna.
dan kini kau pun datang kembali.